Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Amma ba'du. Sahabat doa karomah yang dirahmati Allah subhanallah wa ta'ala, senang hati ini rasanya kita masih bisa berjumpa kembali. Dan semoga di kesempatan yang penuh rahmat Allah ini, kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, serta segala hajat yang kita inginkan segera terkabul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini doa karomah akan membagikan sebuah amalan yang dimana amalan ini bisa difungsikan untuk mengisi kekuatan tangan sekaligus bisa menambah kekuatan pukulan, yang insya Allah amalan ini bisa sangat berfungsi dengan baik dan bisa digunakan kapan saja. Jadi bagi para sahabat yang mengamalkan amalan ini, gunakanlah amalan ini dengan secara bijaksana. Jangan sampai amalan ini sahabat digunakan dengan hal-hal yang salah, apalagi untuk menganiaya orang-orang yang lemah. Amalan ini sangat tidak diperbolehkan. Tujuan dari amalan yang akan saya berikan kepada para sahabat ialah bisa untuk menjaga diri dari niat-niat orang yang jahat ataupun orang yang zalim kepada Anda. Dan insya Allah jika sahabat bisa menggunakan atau mendawamkan amalan ini, orang yang terkena pukulan ini, orang tersebut bisa akan langsung terpental. Maka dari itu silakan sahabat simak doa beserta tata caranya agar sahabat tidak salah dalam cara penggunaannya. Namun jangan lupa bagi para sahabat doa karomah, silakan sahabat subscribe dan silakan sahabat tulis di kolom komentar dengan kata qabiltu. Saya akan mengizinkan kepada para sahabat bagi yang ingin benar-benar berniat mengamalkannya. Untuk tata caranya adalah sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ya khudama hadhil asma'i. Saya ulangi, tawakkaltu ya khudama hadhil asma'i. Bacalah amalan ini untuk mengisi kekuatan tangan Anda sebanyak 7 kali dengan tahan nafas. Ingat, saya ulangi lagi untuk tata cara pembacaannya, dibaca sebanyak 7 kali, isikan kepada tangan Anda yang akan sahabat isi, dibaca sebanyak 7 kali dengan tahan nafas. Apabila sahabat ingin mendawamkan amalan ini agar bisa memperoleh kekuatan yang super dahsyat, bacalah amalan ini setiap selesai melaksanakan sholat fardu, sahabat cukup dibaca sebanyak 33 kali. Dengan istiqomah, dengan penuh keyakinan, insya Allah sahabat akan diberikan kekuatan pukulan yang super dahsyat. Semua itu tidak terlepas dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga doa beserta tata cara yang saya berikan kepada para sahabat bisa bermanfaat, bisa barokah, bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.